Secara resmi, kegiatan KKN mahasiswa UIN Bandung di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur resmi ditutup pada Senin 5 September 2022. Kegiatan penutupan ini berlangsung di kantor Kecamatan Cianjur itu. Hadir dalam acara ini yakni Wakil Rektor 1 UIN Bandung, Ketua LPPM UIN Bandung, Camat Cianjur, Ketua PDM Cianjur, mahasiswa peserta KKN, dan tamu undangan lainnya. Camat Cianjur Tom Danigard mengatakan bahwa kegiatan KKN mahasiswa UIN Bandung selama satu bulan di wilayahnya sudah berjalan dengan lancar. Ia juga mengatakan bahwa program yang dijalankan para peserta KKN sudah sesuai dengan 5 program prioritas Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah sebagai tindak lanjut daripada MOU dengan Bupati Cianjur, kemudian ditindaklanjuti dengan PKS dengan Camat Cianjur, bahwasanya kegiatan KKN dari mahasiswa Muhammadiyah Bandung telah berjalan sebagaimana harapan kita semua. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan mahasiswa ini berkaitan dengan 5 program prioritas Kabupaten Cianjur. Di antaranya adalah pemberdayaan 10.000 UMKM, kemudian ada pemberdayaan pesantren, kemudian ada pembangunan jalan beton, kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian, kemudian ada Cianjur Caang. Alhamdulillah mahasiswa tersebut dalam melaksanakan KKN dapat berkontribusi dalam mewujudkan Cianjur yang mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Harapan yang sama juga disampaikan Ketua LPPM UIN Bandung Eliza Nurdin. Dirinya berharap agar kedepannya program yang sudah ada dapat dilanjutkan ketika ada pengabdian di tempat yang sama. Kelanjutannya kita akan terus dampingi nanti, itu juga pesan kepada mahasiswa, juga dosen pembimbing lapangannya. Kalau KKN ini bukan sampai sekarang, sampai saat ini ya, bukan hanya sebulan ini, tapi nanti juga kita akan berlanjut. Itu juga harapan dari kepala desa, lurah, dan camatnya, supaya nanti kalau ada program ini lagi, itu melanjutkan. Jadi kita tidak mulai terus dari nol. Ya, jadi begitu nanti ada kelanjutan, apakah nanti pengabdian dosen, apakah ada mahasiswa, itu nanti akan melanjutkan dari program yang sudah ada. Sehingga kita bisa ukur nanti berapa peningkatan yang keberhasilan dari program yang kita buat. Dari Cianjur, Tim Promosi dan PMB UIN Bandung memberitakan.